Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang cara cek ongkir ya di webnya Dusdusan ya. Nah, khusus banget bagi kalian yang sudah tahu Dusdusan itu adalah platform komunitas reseller terbesar ya di seluruh Indonesia yang menjual produk-produk bakul perabotan berupa blender, panci, dan sebagainya ya. Nah, kalian bisa bergabung menjadi dropshipper atau reseller ya dengan menjadi anggota Dusdusan. Kalian cukup bayar Rp129.000 aja, kalian udah dapat. Nanti aku akan kasih link di deskripsi ya. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini aku buka Chrome. Ketulis www.dusdusan.com ya. Login. Nah, di sini kalau kalian yang belum login atau kalian yang belum punya web, kalian harus daftar dulu. Jadi kalian cukup bayar Rp129.000, kalian udah dapat web gratis dan dapat bimbingan selama 8 minggu ya. Jadi kalian nanti akan diundang di grup WhatsApp untuk pusatnya ya. Langsung masuk. Nah, di sini kan aku udah login dengan akun aku ya. Ini langsung masuk ke beranda aja. Terus kalian contohnya kalian cari produk apa? Produk terlaris, produk terpopuler, produk yang terakhir Anda lihat, produk terbaru. Langsung aja misalnya kalian mau beli apa. Contohnya ini produk ini. Nah, di sini kan ada tampilannya harganya. Nah, di sini kalau untuk kalian menjadi reseller itu kalian mendapatkan harga istilahnya khusus untuk reseller ya. Jadi kalian jual dengan harga normal dan kalian istilahnya nanti check out atau beli kalian mendapatkan harga reseller. Jadi kelebihannya itu untuk kalian ya guys. Langsung aja di sini ada misalnya ini kan ada produknya. Produknya itu ini ya. Langsung aja di sini ada keterangan cek ongkir order, langsung cek ongkir. Nah, di sini salah satu produk kalian misalnya kuantitinya itu 2 gram. Nah, kalau kalian mau beli 1 2 3 kalian tinggal klik. Jadi contohnya 1. Nah, di sini alamatnya kalian bisa tambahkan. Kalian mau pilih alamat rumah kalian atau alamat manapun ya. Di sini ada gudang Dusdusan sama resellernya Dusdusan. Nah, kalau kalian yang mau jadi reseller Dusdusan nanti di sini ada tampilan yang pilih reseller mana. Kalau aku kan daerah Bekasi. Nah, di sini ada agen yang ada di Bekasi itu ada sekitar 3 atau 4 ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih masuk ke mana. Reseller mana yang paling dekat dengan rumah kalian. Nah, di sini langsung aja kalian cek ongkir. Nah, di sini kalau misalnya kalian pilih di gudang ya. Gudang kalau di gudang langsung ambil langsung. Kalau misalnya sistem dari agen TDS itu langsung kalian chat komunikasi aja nanti barangnya dikirim. Cek ongkir. Nah, contohnya ini nih. Ini pilih estimasinya. Nah, di sini dari aku pilih contohnya di reseller Dusdusan yang di daerah Bekasi di Caman ya. Nah, di sini untuk pakai gosennya itu untuk produk ini itu kena gosennya 20.000. Jadi itu gosennya 20.000, regulernya 18.000, kargonya 25.000. Jadi yang kalian pilih yang paling murah dari rumah kalian, kalian tinggal istilahnya cari produk, klik produknya, terus kalian cari mau kirim ke gudang Dusdusan atau resellernya Dusdusan. Nanti kalian pilih resellernya Dusdusan, terus nanti tertera di sini ongkirnya. Nah guys, jadi gampang banget, kalian tinggal cek ongkir aja langsung masuk ke DDS atau gudang Dusdusan ya. Jadi kalian tertera gosennya 20.000, regulernya 18.000, kargonya 25.000 ya. Karena ada beberapa reseller yang aku daftarin dia selalu nanya ongkir ya. Jadi aku nggak perlu menjelasin, kalian tinggal lihat aja di sini di YouTube aku. Jadi kalian udah tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian menjadi anggota Dusdusan, kalian tinggal lihat di YouTube aku aja. Jadi kalian nggak perlu nanya bolak-balik ya guys. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Tuh kalian jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. See you, bye-bye.